Dah. Okey. Sekarang sebelum ni kau pakcik, breaker murah. Bila breaker murah, dia orang dah pasang, dia bila ada problem pun dia tak trip. Jadi kita dah check satu, bila kita dah check dan dia dah test, baru dia akan ada respon. Jadi kalau kita tengok kat sini, ni mi. Nampak dia trip. Clear, tekan tu kalau tak clear. Okey. Ini baru tukar breaker je. Dia dah, problem dah lama, cuma dia simpan. Bila kita dah check satu pun terjumpa. Kalau kita tengok sini, nampak? Lampu sana. Trip balik. Jadi bila saya tukar breaker baru nanti, yang baru nanti medium quality, lebih sensitif. Dia kejap trip. Okeylah, elok dah tukar. Jadi bila dah tiap-tiap kita boleh jumpa, tak cari satu-satu problem dia. Okey. Okey. Jadi saya akan cari yang lain pula. Okey, jadi cari yang lain lagi. Ada yang trip lagi tak? Mana yang dekat bawah ke atas? Atas. Atas tak trip. Dia satu tu dia short. Ada short. Last dengan tu dia ada. Yang ni yang short. Nanti staff saya cari semua. Kau cari mana switch yang short tu. Off kan semua, balik. Stop dulu. Okey, macam mana tadi? Tak ada current langsung lah. Macam mana tadi? Okey, wiring dia apa? Masalah kabel tu. Okey, sekarang bila kita check, kita check pakai flusher tester. Okey. Dia punya left dengan neutral dia, kita boleh check tu dia naik tinggi lah. Okey. Shorty dulu. Lepas tu kita check left dengan neutral dia naik tinggi. Lepas tu earth dengan left pun dia naik tinggi. Banyak MCB yang naik lah. Okey, nanti pakcik kita pasang dulu. Kita dah tanda kan? Kita pasang dulu, nanti lepas kita pasang kalau dia problem memang dah ada. Lepas kita pasang kalau dia trip, kita cari mana yang trip. Tapi kalau dia tak trip, bukan bermaksud rumah pakcik ni selamat. Dia dah problem, cuma dia belum sampai limit untuk trip. Jadi kita bagi peringatan awal lah. Mana yang ni, tanda? Okay, ni aku tanda. Yang merah-merah tu. Okey, sekarang ni yang atas ni aku tanda ni. Dia ada shortage left dengan neutral. Okey. Lepas tu yang ini dia ada shortage dengan earth. Tapi bila aku probe dua-dua ni, left neutral ni memang naik tinggi lah. Okey. Maksud banyak cik, yang majority je yang tanda ni. Yang mana merah-merah yang tanda ni? Yang pangkah ni dia direct water heater. Direct water heater. Jadi memang ada naik sikit lah. Okey, teruk cik. Tak apalah, kita pasang dulu, kita tukar dulu. Nanti kalau ada problem, kita cari satu-satu. Tapi kita beri kenyataan, lepas tukar DB yang baik, yang medium quality, biasa dia akan trip lah. Sebab dia lebih sensitif. Kalau dia tak trip, bukan sebab dia bagus. Dia bertahan saja. Okey, kita cek kat atas pula. Okey, yang ni, barang pakcik belum sampai lagi. Kita tukar kotak saja. Nanti kita pasang balik yang lama dulu. Sementara, barang dah sampai, baru kita tukar barang baru, komponen baru. Okey, kita cek kat atas ni. Atas. Okay, Zari, mana kau tanda ni? Okay. Yang kat atas ni. Okay. Sekejap, yang ada aku tanda yang dekat atas ni, semua itu direct. Heater dia direct. Dia tak ada plug top. Okay, direct. Maksudnya tak ada problem lah? Tak ada problem lah. Okay, yang tadi ni tak ada problem. Jadi yang ada problem ni, lampu. Satu je. Apa problem? Trip. Dia tak trip. Dia bila kita check benda left leakage dengan tu ada leakage left neutral. Okay, atau left dengan earth pun dia ada leakage. Atas ni satu je cik. Yang ni je satu. Satu. Yang lain ni sangkat ni tak ada masalah. Alhamdulillah, bawah teruk cik. Bawah tu teruk. Cerita marba. Okey, ambil barang breaker semua nak tukar. Okey, ni main DB, abang wireman kita, PW kita sedang downgrade 3 phase ke single phase dan upgrade DB PVC ke DB metal clad. Lalu je. Cik ada kabel 1.5 ke? 1.5 ada dalam kereta. Kejap cik, ambil. Tak cukup panjang eh? Ya. Yeah. Mi, tolong ambil kabel 1.5 mi. Dalam kereta. Dekat seat belakang. Tengok abang kadu. Okey. Abang sudah akan buat. Okey, kita akan pasang balik. Kita just tukar DB besi aja, metal aja. Kita akan pasang balik komponen lama. Sebab yang baru punya breaker belum sampai, kita dah order. Kita pasang dulu, bagi function. Besok insyaAllah dah sampai barang, kita buka, kita pasang yang baru punya. Sana atas ambil yellow juga. Jadi yang ni 3 phase. Kita dah downgrade ke single phase. Kita akan tukar just single phase. Mana single phase punya, bang? Tadu? Atas. Okay, tu single phase dah tukar. Okay, kita tengok main DB pula.
Okey, ini bateri solar. Ini kita pinjam dulu dekat supplier kita, 100Ah. Bateri yang betul-betul 230Ah, 4 biji belum sampai. Kita dah order. Inverter dah sampai, 5000 watt punya inverter. 2 tahun waranti. Ini pun sama. Ini 3 phase asalnya 3000 DB. Kita downgrade ke single phase. Lepas tu yang PVC punya box kita upgrade ke Peter Clad. Okey, minta kena check sheet ni. Ni kabel Wi-Fi dulu eh. Ada. Cari. Jadi kita pakai balik komponen lama. Okey. Kita pakai balik sebab yang baru punya breaker belum sampai, kita dah order. Jadi kita pakai balik, cumanya kita tukar RCB 2 ni, main switch dengan RCB ni. 3 phase kita tukar single phase punya yang ini. Ini pun kita pakai temporary dulu. Nanti dah sampai barang kita pasang yang betul punya lah. Lepih 3 punya. Okey, wireman kita, PW kita, Abang Sado. Engineer kita, ada empat pula. Dah nak siap dah nampaknya tu. Kabel pendek-pendek. Hello. Confirm tiga. Ya, ya. Ha? Waalaikumsalam. Saya Khairul sini. Ya, cik. Lari macam mana? Ha? Dah sambung, okey. Masuk MCB. Tu mana dulu, cik? Belum-belum sehat ya, tu bandar makan putih sekarang. Makan putih sekarang kita happy. Sebab tu berseligat wire, tapi tak ada masalah, insyaAllah wireman kita boleh buat. Nampaklah. Engineer kita boleh buat. Okey, besok kita akan tukar yang baru. Hari ni kita pakai dulu yang lama. Okey, di bawah Abang Sador tengah buat wiring. Nampak kecil je di atas ni, Abang Sador ni. Tapi di tapi kalau berdepan sangat besar macam Hulk. Tapi kalau di atas kita nampak dia kecil sangat. Macam semut je. Semut je. Aduh. Okey. Cik Azman masih setia menunggu sifu dia. Azhari, dia engineer kita. Oh, dah siap dah tu. Tak sabar nak tunggu siap ni. Alhamdulillah, sekarang jam dah pukul 4:16 minit petang, 8/6/2020. Kita nak test, dah siap. Okey, kita tengok sikit. Abang Sadu, turun Abang Sadu. Penat kan siaran Abang Sadu eh? Macam orang puasa pula nampak Abang Sadu ni. Padahal tak puasa pun. Lapar, tak makan lagi. Okey, PKP susah kita nak pergi makan. Okey, ini pinjam saja. Ini bukan betul-betul. Kita fokus kita hari ni nak tukar DB je. Nak tukar yang PVC jadi metal. Dah siap? Yang ini pinjam yang lama dulu. Ini pinjam yang lama. Sebab dia punya komponen belum sampai. Kita dah order. Belum sampai lagi. Dan kita tukar dua ni dulu, single phase. Okey, senyap atas tu. Okey. Yang asalnya DB ni 3 phase. Kita dah tukar single phase. Okey, single phase tukar. Kita pakai 0.1, ini sementara saja, temporary. Okey, kita nak test. Okey, Abang Sadu. Test Abang Sadu. Ini ya. Ini? Test. On kan main switch. Main DB. Okey, tepi muka kan hilang janggut tu. Okey, on. On kan semua MCB. Okey, Abang Sadu, on kan semua switch, lampu semua. Okey, alhamdulillah nyala. Kipas, lampu, kipas pusing. Okey, trip. Ya, sini. Ha? Off sini. Off kejap. Off je, off sikit, off balik. Off balik. Dah. Kejap. Mana yang trip tu tadi? Tu. Okey, on balik RGB. On kan mi. Ni. Ah, on. Trip. Okey, cik. Okey, pak cik. Dah jumpa pak cik. Ini satu shot. Okey. Off kan. On kan balik RGB. Trip. Off kan semua. Okey. Kejap. On kan. Trip. Off kan balik. Nak tengok tak nampak tadi. Off kan. On balik. Naik kan. Ni trip. Okey, turun dah tahu. Ni. Trip juga, turunkan balik. Lagi. Okey, offkan balik lampu semua. Off semua lampu.
Fast, fast. Okay, Mi, onkan balik, Mi. Onkan balik. Tutup semua switch balik. Di mana? On. Kejap. Kejap. Okay, onkan. Okay, trip. Off. Lagi, onkan. Okay, trip. Okay, pakcik. Dua ni kita kena dismantle. Dah short. Nanti nanti ada dua circuit tak boleh function. Tak tahu circuit mana, nanti dia cari. Okay, Mi. Cabut wire dia. Sertip. Eh? Okay. Okay, kita pergi atas dulu. Onkan dulu. Onkan dulu. Dua tu perlu tanda dulu kan. Okay, kita buang terus. Okay, kita pergi atas balik. Kita pergi atas, semua naik atas. Okay, ada pipe bocor. Siapa buka air ni? Tutup air, tutup air. Ni buka lagi ni. Tadi tutup lah, buka balik ni. Hai, bocor pula air ha. Siapa yang buka air sana tu? Okey, pipe bocor pula. Allah Akbar. Okey. Okey, kita dah siap. Ini semua sementara saja, temporary saja. Besok insya-Allah komponen baru sampai. Kita akan tukar baru. Okey, ni engineer kita kejap. On kan? Lagi. Atas tak banyak masalah, check tadi kan? Okey, ni je. Okey, on je, on je. Okey tuan-tuan, onkan lampu atas semua, kipas semua onkan, tolong. Cik tolong on cik ke bilik semua. Okey, setakat ni okey lah. Okey, onkan lampu semua. Kipas tu. Kipas ada. Okey, atas setakat ni tak ada masalah. Kita tengah cuba kiranya electrician kita onkan semua switch, lampu, plug semua, kipas. Kita check bawah balik. Okey, Abang Sado, mana yang lampu problem tadi? Lampu luar. Depan. Switch mana, Abang Sado? Mana switch dia? Ni tak payah pancang yang ni. On balik, on balik. On. Okay. Jom. Okay. Okay, kejap Abang Sado. Satu. Okay, on kan. Alright. Short. Switch dari short. Okay, Abang Sado, ambil sertip, tanda. On kan balik ni, on kan balik ni. Tunggu. Okay, yang lain pula. Okay, lain. Lain. Okay, lagi. Lelai tu mana? Ha? Bunyi okey. Ambil sertip. Ambil sertip off kan ni. Red shot. Eh? Teruk ni. Teruk ni. Okey, tutup dulu cover. Besok kita datang balik insya-Allah. Tutup balik cover. Okey, alhamdulillah. Dah siap cover dia. Kita tutup dulu. Besok insya-Allah kita datang tukar komponen baru. Jadinya kat sini ada banyak shot dekat breaker ni. Yang itu short dua buah tu tak boleh on. Nanti pakcik ni carilah, customer cari mana dia, mana tak function tu, itulah dia. Kabel pendek-pendek tuan-tuan, susah nak buat kerja. Okey. Terbaik. Jadi budak-budak nak balik, nak makan, dah lapar. Kita nak pergi cek atas pula. Okey, kita nak kemas, nak balik. Ya, Cik Zaman eh. Tak makan lagi ni. Okey, bateri kita tinggalkan dulu. Boleh? Inverter ni alih lah tempat jaya, selamat sikit. Ha? Penutup ke aku letak tepi tu ke? Penutup tu letak dari mana-mana tepi tu. Aku tak letak tepi tu. Cuba cek atas tu ada barang-barang tinggal. Barang yang tinggal. Ni becak ni. Macam mana pecah pipe tadi ni? Tak, dia punya kepala tu dah tak elok. Tak keput? Tak keput. Dah berkarat ujung dia. Tak ada. Okey, kemas. Balik. InsyaAllah besok pukul 7 pagi tergerak eh. Macam biasa. Besok NCB ada lah. Ha? NCB ada besok lah. InsyaAllah esok ada. Barang full Rabu sampai. Okey. Okey tuan-tuan. Ini volume 2. Sila tunggu video volume 3. Sampai siap semua. InsyaAllah. Terbaik. Assalamualaikum. Closing bawah.